sukar untuk melihat seorang usahawan Melayu menceburkan diri dalam perniagaan makanan yang banyak didominasi oleh kaum lain, khususnya perniagaan mi sanggul. Namun, bagi anak jati Pulau Pinang yang berasal dari Nibung Tebal ini, persaingan itu membuatkan dirinya lebih bersemangat dan berani untuk menceburkan diri dalam perusahaan tersebut biarpun terpaksa menanggung risiko. Usahawan Khalid Ramli, 45 tahun berkata, hampir 9 tahun menjalankan perniagaan mi sanggul, produk itu akhirnya berjaya menembusi pasaran seluruh negeri melalui edaran syarikat Bumi Best Enterprise. Pada peringkat mula kita buat mi kuning basah. Lebih kurang setahun lah. Tapi disebabkan mi basah ni dia tak tahan lama. Jadi kita cuba fikir untuk buat mi kuning kering. Dan alhamdulillah kita dapat menghasilkan mi kuning kering dan boleh tahan sehingga setahun. Dan mi kuning kering kita tak masuk sebarang bahan pengawet. Dan dia asalnya memang enak lah sebab dia tak rasa air kapur dan tak ada pengawet. Mendapatkan khidmat nasihat daripada Fama dan Perda, mi sanggul yang dihasilkannya boleh dimakan tanpa was-was kerana tidak menggunakan bahan pengawet dan lebih tahan lama. Jadi cabaran tu kita bersaing, kita ada pesaing-pesaing kita lah. Tapi cuma cabaran tetap cabaran lah. Kita atasinya dengan kita perbaiki yang kelemahan kita lah. Kita bagi mi kita ada kebaikan ya, dari segi sedap lah. Sedap tanpa bahan pengawet. Jadi itu dari segi apa kelebihan yang kita ada lah. Jadi kita dah ada customer tetap dan memang dari segi demand pun agak baik lah setakat ni. Dan kita ada 4 jenis mi yang kosong dan juga yang berperencah. Yang berperencah kita ada mi sup dan juga mi tom yam. Yang maknanya kita boleh terus masak lah. Tahun ini, beliau menyasar untuk memperluaskan produknya ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak serta luar negara. Beliau turut menghasilkan pelbagai produk daripada mi sanggul bagi memenuhi cita rasa pelanggan. Laporan oleh Maslin Ahzah bersama juru kamera Zaidi Zakaria untuk Selamat Pagi Malaysia.